Tujuan hari ini Jumat tanggal 10 Februari 2022 masuk ke Kota Tebo teman-teman. Pukul 11. Ya, teman-teman, pukul 10 lewat 40 menit ada penampakan lagi satu unit ANS. Ini di belakang Don Juan tadi teman-teman ya. Masuk Kota Tebo pukul 10 40 menit. ANS yang kedua teman-teman, nomor 28 menuju ke Sumatera Barat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 teman-teman. Kita akan memantau kepulangan bis Minang pada siang hari ini bertepat di jalan kilometer 6 Tebo Jambi ya. Yang ke sana tuh ke arah Jambi teman-teman ya. Berarti dari lintas timur nanti mobil-mobil tersebut, bis tersebut akan dari sana teman-teman ya. Menuju ke Sumatera Barat. Nah, ke sana teman-teman ya. Oke, kita akan memantau untuk hari ini. Tadi sudah terpantau 2 unit ANS. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton video-video dari Puja Yenda. Semoga terhibur. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya teman-teman ya. Oke, selamat menonton dan selamat menikmati. Doyo Immanuel menuju ke Rimbo Bujang teman-teman. Pukul 10.50 menit. Sepertinya ini unitnya MPM menuju ke Kota Tebo ya. Dari Bandung ini, dari lebih panjang teman-teman. Pukul 11 lewat 2 menit ya. Semoga selamat. Dan teman-teman, satu unit Sembodo Super Eksekutif nih. Eksekutif Plus. Assalam. Mantap. Ini pesona pramugari teman-teman. Pukul 11 lewat 6 menit menuju ke Kota Muara Bungo teman-teman ya. Masuk di Kota Tebo ini. Dan di belakang Assalam tadi, satu unit ANS kembali menuju ke Kota Muara Bungo. Dan di pukul 11 lewat 10 menit ada NPM Sultan Kelas teman-teman. Mantap.
Virtasa 80 ini. NPM yang pertama teman-teman ya, masuk di Kota Muara Tebo. Pukul 11 lewat 23 menit masuk kembali Sultan kelas NPM. Ini Jet Boost 3 Plus. Mantap. Sudah dua teman-teman ya yang Sultan kelasnya NPM pulang hari ini. Semoga selamat sampai tujuan. Sultan, bukan.